Dubai adalah sebuah kota bagian dari Uni Emirat Arab yang memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Kota dengan berbagai arsitektur bangunan pencakar langitnya yang megah ini, tak henti-hentinya membuat dunia tercengang dengan pencapaiannya. Terletak di sepanjang pantai Tenggara Jazirah Arab dan di selatan Teluk Persia, Dubai dikenal sebagai kota yang modern dan eksotis. Meskipun pada awalnya banyak yang meragukan, nyatanya Dubai berhasil mewujudkan mimpi dan ambisinya, dengan berhasil membangun berbagai mega proyek yang menggemparkan dunia. Salah satu dari mega proyek Dubai yang sempat menghebohkan dunia adalah Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem, terletak di lepas pantai Dubai. Pulau buatan ini adalah salah satu dari 3 mega proyek pulau buatan yang ada di Dubai. Palm Jumeirah merupakan salah satu karya terbesar dalam dunia arsitektur, dan bukti pencapaian dari peradaban manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Pembangunan mega proyek Palm Jumeirah, pertama kali diumumkan pada tahun 2001, oleh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Pangeran Mahkota Dubai saat itu, yang berambisi untuk membuat Dubai sebagai kota yang modern dan megah. Rencana mega proyek ini dirancang dengan penuh perhitungan demi mewujudkan Palm Jumeirah sebagai pulau buatan yang akan menjadi salah satu ikon dari kota Dubai. Pembangunan Palm Jumeirah dimulai pada tahun 2001 dengan melakukan reklamasi di sekitar pesisir pantai Dubai. Pulau ini didesain sedemikian rupa seperti pohon palem, di mana memiliki sebuah mahkota dengan 17 cabang, dan dikelilingi pulau berbentuk bulan sabit. Setiap pembangunan Palm Jumeirah didukung oleh arsitektur dan ribuan pekerja dari berbagai belahan dunia, serta menggunakan peralatan dan teknologi modern, agar mega proyek ini bisa segera berhasil diwujudkan. Untuk membangun pulau buatan dengan luas lebih dari 5 km persegi ini, dibutuhkan sekitar 94 juta meter kubik pasir dan 7 juta ton batu, yang dipindahkan menggunakan alat-alat canggih dan sangat besar. Karena desainnya yang unik, Palm Jumeirah terbukti mampu menarik perhatian ribuan wisatawan dari berbagai dunia, yang datang ke tempat ini tiap tahunnya. Untuk memasuki area Palm Jumeirah, kita harus melewati jembatan sepanjang 300 meter, yang menghubungkan kota Dubai dengan Palm Jumeirah. Bagian tengah pulau ini merupakan jalan utama yang menghubungkan semua bagian pulau, sedangkan bagian daunnya terdapat villa-villa mewah, dan berbagai macam fasilitas mewah lainnya. Crescent, atau bagian pulau berbentuk bulan sabit sepanjang 11 km yang mengelilingi Palm Jumeirah ini, dirancang sebagai pemecah ombak, juga sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal pesiar. Palm Jumeirah juga dilengkapi dengan sistem kanal-kanal air, yang membantu menjaga kestabilan dan keindahan pulau. Setiap bagian dari Palm Jumeirah dirancang agar mampu bertahan dari perubahan cuaca dan bencana. Pada tahun 2006, Palm Jumeirah telah menjadi pulau buatan terbesar di dunia, yang menghabiskan dana sekitar $12 miliar. Selain memiliki villa dan hotel-hotel mewah, Palm Jumeirah juga memiliki berbagai fasilitas rekreasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Pantai yang indah di sekitar Palm Jumeirah adalah tempat yang sempurna bagi wisatawan untuk bersantai sambil menikmati matahari terbenam. Bagi pecinta olahraga air, Palm Jumeirah juga memiliki berbagai fasilitas untuk snorkeling, selancar angin, dan berlayar. Palm Jumeirah menjadi salah satu pencapaian tertinggi manusia, sebagai pulau buatan terbesar di dunia. Pemandangan dari keindahan alam yang berpadu dengan berbagai fasilitas modern, membuat Palm Jumeirah menjadi salah satu tujuan wisata mewah bagi wisatawan kalangan kelas atas. Dan, inilah Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan yang indah dan megah di Dubai, menjadikan Palm Jumeirah sebagai salah satu surga dunia, dengan segala keajaiban arsitekturnya yang memukau dan mempesona.